Salam guys, Muaz Malik di sini. So hari ni seperti korang nampak kat depan ni, kita ada produk terbaru daripada Apple, iaitu iPhone 11 Pro dan iPhone 11. Dan kita ada juga pisau kat sini. So ini makna adalah tiba masanya untuk kita buat unboxing. Actually sebenarnya baru aku teringat yang mana untuk kita unbox iPhone 11 ni, kita tak perlu pisau ni sebenarnya sebab dia boleh kupis sendiri. So kita letak benda ni kat tepi dulu. Okay, so kita nak mula dengan mana? Kita nak mula dengan mana, Fik? iPhone 11 dulu ke 11 Pro? 11 Pro dulu? Yes. God damn. Okay, so kita letak iPhone 11 ni kat tepi kejap. Kita akan unbox 11 Pro terlebih dahulu. So sebenarnya ada 11 Pro Max, tapi 11 Pro Max tak sampai lagi. Yang sampai ni dua ni je dulu. So kita mulakan dengan yang dua ni je dulu lah, okay? Habis nampas. So seperti korang nampak, iPhone 11 Pro ni didatangkan dengan kotak warna hitam. 11 Pro Max pun didatangkan dengan kotak warna hitam. Untuk iPhone 11 didatangkan dengan kotak warna putih. Okay, so seperti korang nampak, warna hitam. And then dia punya design depan ni, ini adalah warna space grey. So maknanya smartphone ni warna dia warna space grey lah. Dan ini adalah iPhone 11 Pro versi 64GB. Jom kita unbox. So kat sini dia kata tarik. Oh, okay, jom kita buka. Alright, so ini adalah iPhone 11 Pro. Okay, so bila kita pegang sendirilah kan, aku boleh kata dia punya design kamera 3 yang dekat belakang ni tak adalah nampak teruk sangat. Nampak nice lah. Dan yang terbaru untuk iPhone 11 Pro ni, dia punya cover plastik ni, dia hanya cover bahagian depan je. Dia tak cover bahagian belakang. So, ini adalah belakang dia yang sebenar lah. Sebab kita buka dulu dia punya plastik eh. Yeah. Okay, aku sebenarnya nak tengok dalam kotak ni ada apa lagi, tapi tak apa, kita tepi kejap. Kejap lagi baru kita tengok. Kita appreciate dulu design untuk iPhone 11 Pro ni. So di bahagian belakang ni, dia didatangkan dengan glass yang matte, dia style matte. Rasa dia macam memang rasa matte lah. And then kemudian dia ada camera bump. Camera bump dia ni glossy. And then ada camera bump lagi. So dia ada beberapa stage camera bump. Yang ini baru dia menempatkan kamera dia. Kemudian dari bahagian hadapan, dia nampak sama je macam iPhone XS yang tahun lepas punya, ataupun iPhone X yang bertahun-tahun yang lepas tu. So design dia sama, dia punya notch pun nampak sama, dia punya butang dia pun sama. Feel bila pegang dia dapat rasa beza dia tu, sebab dia punya mid bahagian belakang ni dia tak sama macam design yang tahun lepas punya, design kaca tahun lepas. So agak sedap lah bila pegang kat tangan. So kita akan turn on. So kita dah turn on, kita letak tepi. Baru sekarang kita tengok apa ada dalam kotak. So dalam kotak biasa dia akan bagi ni semua benda-benda ni. And then dia ada bagi SIM ejector. And then of course yang paling penting sekali adalah stiker Apple. Tak tahu nak tampal kat mana, kau tampal lah kan. Selalu aku tengok orang tampal benda ni dekat kereta kat belakang. Kan benda ni kan. Apa bondol lah. Okay, so di bahagian dalam dia, ianya didatangkan dengan earpod. So ini adalah earpod, lightning earpod. So dia pakai kabel lightning. Kemudian yes, inilah dia. Ini adalah first time dalam sejarah Apple dia memberikan pengecasan pantas dalam kotak. So ini adalah pengecasan 18 watt C to lightning. So ini adalah kabel dia, adalah kabel C to lightning, type C to lightning. Okay lah kan, daripada tak ada kan, betul tak? Okay, so basically itu sajalah dalam kotak. Tak ada apa lagi lah, itu saja. Kalau ada orang tanya kat Malaysia dapat dia punya pin tu macam mana, pin dia pin Malaysia lah, pin 3. Ha, pin 3 ni dia tak macam yang korang selalu tengok dekat YouTube, ada pin 2 lah apalah. Kat Malaysia dapat pin 3. Okay, ini pula adalah iPhone 11. So kalau tahun lepas dia dipanggil sebagai iPhone XR, tahun ni dia tak panggil iPhone 11R, dia tukar nama, dia panggil iPhone 11 sahaja. So aku agak sukalah dengan nama iPhone 11 ni. Dia tak adalah terasa macam iPhone 11 ni mempunyai gap yang terlampau banyak sangat dengan 11 Pro. Jadi seperti korang nampak, ini adalah model dengan warna purple. The reason why aku kata dia warna purple sebab ni lah, dekat depan kotak ni korang boleh nampak dah, ini warna purple. Kalau korang beli warna green, korang dapat warna green kat sini. Kalau beli warna merah, dia akan jadi warna merah. Dan dia punya warna tu terus ada juga pada perkataan iPhone dekat bahagian tepi ni, dekat bahagian sisi. So ini adalah model 128GB. Now apa kata kita unbox smartphone ni sekarang juga. Okay. Oh man.
Wah, ni lawa. Warna ni memang lawa. This is nice. Aku memang suka warna ni. Okay, so sama macam iPhone 11 Pro tadi, dia punya plastik pun dia tak cover belakang, dia just cover bahagian depan je. So kita buka lu plastik ni. Okay, so berlainan dengan iPhone 11 Pro, kalau iPhone 11 Pro bahagian belakang di kaca dia ni adalah warna matte. Kemudian dekat dia punya kamera bump ni glossy kan. Tapi beza sikit dekat iPhone 11 ni, dia punya belakang ni yang glossy and dekat kamera bump ni yang matte color. And then kemudian dia ada bump untuk dua kamera lagi, iaitu kamera utama dengan kamera ultrawide dia lah. Daripada segi design dia, ketebalan dia, skrin hadapan dia, notch dia, semua sama macam iPhone XR. Okay, now kita tengok dalam kotak, sama macam iPhone 11 Pro, dia ada all the detail, seat injector, stiker ni semua, so sama. And then korang akan dapat kabel Type A to Lightning. Dan yang sedihnya, untuk iPhone 11 ianya dianaktirikan kerana ianya dibekalkan dengan adapter 5W sahaja. What the fish, Apple? What the fish? Pada tanda harga jualannya agak tinggi juga, kalau kita consider pun memang agak tinggi kan. Takkanlah kau tak boleh bagi 18W macam kau bagi dekat 11 Pro dengan 11 Pro Max tu. Apalah yang kau kedek sangat. Okay, so itu saja dalam kotak. So kita akan boot up kedua-dua smartphone ni dan kita tengok apa yang ada dekat dalam dia, apa perbezaan yang ada. So sementara kita tunggu boot up, basically kedua-dua smartphone ni mempunyai internal spesifikasi yang lebih kurang. Dia menggunakan chipset yang sama, iaitu A13 Bionic. Kemudian kedua-dua smartphone ini juga mempunyai kapasiti RAM yang sama, iaitu 4GB. Memang nampak kecil untuk tahun 2019 ni, tapi kita kena tahu yang mana ini adalah iOS device, dia bukan Android device. So dia tak memerlukan kapasiti RAM yang banyak sangat untuk run dia punya operating system dengan smoothly. Okay, so bagi aku masa, aku nak set up ni. Okay, so kita akan set up dia punya Face ID jap. Okay. Okay, so Apple menyatakan yang mana dia punya Face ID ni adalah 30% lebih pantas berbanding tahun lepas yang terdapat pada iPhone XR dengan XS dan XS Max. So kita kena cuba kejap lagi macam mana kan. Kita nak tengok sama ada betul tak dia punya statement dia ni. Actually nak test sama ada betul ke tak pun susah juga sebab kita tak ada iPhone XS. Aduh, kena masuk Apple ID ke? Yes, masuk Apple ID. Tak masuk tak boleh? Tak boleh. Dan aduh, susah lah. Okey, jadi akhirnya setelah mengambil masa yang sekian lama, akhirnya kita habis juga set up untuk kedua-dua iPhone ni. Dari segi skrin dia, korang boleh nampak di mana kedua-dua smartphone ni lampu-lampu nampak sama tapi sebenarnya berbeza. Dekat iPhone 11 Pro, ianya didatangkan dengan skrin hadapan bersaiz 5.8 inch sahaja, manakala dekat iPhone 11 ni, ianya didatangkan dengan skrin bersaiz 6.1 inch. Tapi apa yang bestnya dekat 11 Pro ni, dia punya resolution skrin ni lebih tinggi. So dia dapat PPI yang lebih tinggi, iaitu 458 pixel per inch. Ya, memang tinggi gila. Yang manakala dekat iPhone 11 ni, dia punya pixel density dia agak rendah, iaitu 326 pixel per inch sahaja. And some more, untuk iPhone 11 Pro, dia punya teknologi skrin dia pun lain. Ianya menggunakan skrin Super Retina XDR display yang mana mampu untuk memberikan kecerahan sehingga 800 nits. So ini adalah skrin jenis AMOLED, manakala dekat iPhone 11 ni dia menggunakan skrin jenis LCD sahaja. So ianya dipanggil sebagai Liquid Retina Display. Selain itu, ianya juga turut didatangkan dengan setup kamera yang terbaru dekat bahagian belakang ni. Untuk iPhone 11 Pro, ianya didatangkan dengan 3 setup, iaitu kamera utama, kamera ultrawide dan kamera telefoto. Manakala dekat iPhone 11 ni, ianya didatangkan dengan 2 setup kamera saja, iaitu kamera utama dan kamera ultrawide. Kesemua kamera bahagian belakang ni adalah kamera dengan sensor bersaiz 12 megapiksel. Untuk bahagian hadapan, ianya didatangkan dengan setup kamera selfie yang baru juga. Kalau sebelum ni, kamera selfie dia hanya 7 megapiksel je. Pada tahun ni, diorang tinggikan sikit dia punya nilai megapiksel tu. So macam mana dengan kualiti gambar dia? Yang itu kita akan tunggu untuk full review nantilah. Aku akan buat full in-depth review. Kita akan ambil gambar banyak-banyak, kita akan bandingkan tengok macam mana kualiti dia. Adakah seperti yang dikatakan oleh orang ramai, yang mana ini boleh dikatakan kamera yang agak powerful lah untuk tahun 2019 ni. By the way, iPhone yang ada kat tangan aku ni, yang dua kat tangan aku ni, sebenarnya adalah milik kepada ahli Wiser juga. So ini adalah hak milik Haikal dan ini adalah hak milik aku. Yes, aku adalah iPhone user sekarang.
I fact. Okey, rasanya itu saja untuk kita punya unboxing untuk hari ini. By the way, sebelum kita berpisah, aku just nak bagi tahu juga yang mana pada siri kali ini dekat skrin hadapan untuk iPhone 11 Pro ni dia dah tak ada fungsi 3D Touch. And pada siri kali ini juga iPhone 11 Pro masih lagi belum ada reverse wireless charging. Dia just boleh wireless charging macam biasa tu je. Dan last sekali harga untuk iPhone 11 ianya dijual pada tanda harga RM3,399 untuk model permulaan, iaitu model 64GB. Dan untuk iPhone 11 Pro ni pula ianya dijual pada tanda harga RM4,899 untuk model 64GB. Ush, mahal bang. Dan yang last sekali untuk iPhone 11 Pro Max ianya dijual pada tanda harga permulaan untuk model 64GB RM5,299. Masya-Allah. Okey, jadi guys, sampai di sini saja kita punya unboxing untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Nantikan kita punya full review. Bye-bye.